Pada laga pekan pertama Liga 1, PSM Makassar menjalani partai away ke markas Persija di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 2 Juli 2023. Namun PSM Makassar menghadapi masalah yang patut segera dibenahi. Di masa pramusim ini, PSM Makassar terbilang tak begitu banyak menggelar partai uji coba. Baru-baru ini, PSM Makassar menjalani laga uji coba kontra Persik Kediri. Dan laga tersebut menjadi satu-satunya pertandingan uji coba yang dilakoni PSM Makassar sebelum menuju Liga 1 2023-2024. Hasilnya, pasukan Bernardo Tavares meraih hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persik Kediri. Terlihat ada satu masalah yang patut segera dibenahi PSM Makassar sebelum berlaga di Liga 1 nantinya. Masalah tersebut terkait lini depan PSM Makassar yang terbilang melempem sejauh ini. Tiga laga termasuk dua leg playoff Liga Champions Asia di masa pramusim ini, lini depan PSM Makassar tak menunjukkan taringnya. Apakah Adilson Silva bisa menjawab keraguan nantinya? Menarik ditunggu.